Berapa ini? Iya. Pulangnya jam berapa? Kamu kelas 5. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Hah? Kelas 5. Kelas berapa? Ayo,
lanjut ya belajarnya ya. Nangis kayak gini dong. Saking mikir kok, orang mau kerja. Kerja dong. Okay. Sehat-sehat ya. Semangat. Oh. Ya apa gue? Ini sekarang di pameran. Siapa? Fahri angkatan 5. Siapa Fahri siapa? Fahri Husaini. Angkatan 5. Angkatan apa? 5 angkatan
Ada yang angkat tangan. Oh, SMK Jateng. Oh, ini. Alhamdulillah. Fahri. Fahri Husaini. Husaini. Oh, jadi tentara. Ya, alhamdulillah sekarang di Bandung, Pak. Di Bandung. Bintara. Lulus tahun berapa, Fahri? Berarti 2001. Ya. SMK yang di mana? Yang di Semarang. Oh, yang di Semarang. Iya, waktu pelantikan Bapak datang, oh. Apa ya? Iya. Lalu siapa? Iya, saya ketemu. Apa ya? Iya. Lalu ya. Sekarang sudah tugas di? Iya, alhamdulillah. Sekarang di Bandung. Di Bandung dari tentara. Terus suka ngirim ibunya kan enggak? Belum, masih orientasi, Pak. Kan masih orientasi. Baru. Insya Allah. Kan baru lulus langsung masuk. Alhamdulillah. Berkat. Oh, lulus tahun pira? 2001. 2021 deh ya? Iya, 2001 sekolah itu dulu mana? Ya Allah, alhamdulillah ya Bapak. Ya, nanti salamkan buat Fahri ya. Waalaikumsalam. Suruh kerja yang baik, jaga NKRI, jaga integritas, jangan korupsi. Insyaallah. Ya, gitu ya pesannya ya. Minta foto, Pak. Ya. Korupsi ibu, foto ibu. Ya, ya sini. Korupsi ibu. Foto sahabat, Pak. Yang foto itu Pak RB, yang Pak RW. Pak RW. Siapa? Pak RW. Siapa? Sama adiknya? Anaknya Pak RW. Adiknya Pak RW. Adiknya Mas Fahri. Ya. Sudah belum Pak RW? Sudah. Ya. Kamu kan berapa? Sekolahnya di mana? SM? MKK 8. MKK. Mangkusuma. MKK siapa? MKK. Mangkusuman. M-nya Mangkusuman. K-nya apa? Singkatan, Pak. Mangkusuman. Itu kan MKK. Iya. M-nya apa? M-nya Mang. Iya. M-nya Mang. M-nya Mang. Iya. Salam ya. Waalaikumsalam. Kita juga. Sukses, Pak. Ya, makasih ya. Sehat-sehat ya. Amin. Minta apa? Gambar. Gambar apa? Ah, thank you, man. Ah, ah, and you might.
Ambil sebentar aja enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kunjungan beliau Pak Ganjar Pranowo sebelum dilantik jadi presiden ini insya Allah memberkahi Bapak kali ini, termasuk juga memberkahi Pak Ganjar, sehingga pada bulan nanti Pak Ganjar menjadi presiden kita, Allahumma amin. Besok kalau sudah lulus mondok mau jadi apa? Hah? Tentara. Dokter. Ya, ini coba sambil kita. Bentar, bentar, tenang-tenang dulu. Kalau santri putri mau jadi apa? Psikolog, kamu. Dokter juga. Wow, kamu apa? Dokter. Ayah, kita berbayar. Ini tadi yang kita tanya itu mau jadi tentara, psikolog, dokter. Jalan yang mau di sini, yang pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, pengen jadi psikolog. Tidak pernah lupa berdoa dan minta doa restu orang tua. Oke. Nah insya Allah kalau nanti sekolah umum setelah dari pondok bisa dicapai, minimal ilmu agamanya pasti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ilmu agamanya baik, juga insya Allah budi pekertinya juga baik, menghargai sesama dan sebagainya. Maka kemarin kita juga berkeliling, persis masukannya tadi Pak Yai. Masukan-masukan dari petani, dari nelayan, banyak sekali. Dan kemarin juga kita mencoba melihat kondisi-kondisi yang ada, mudah-mudahan dengan undang-undang pesantren yang ada di sini nanti Ponpes Mahadud Tolabah ini akan bisa juga mendapatkan manfaat itu. Sehingga anak-anak kemudian juga akan bisa mendapatkan ilmu agama yang baik, diarahkan untuk mendapatkan bekal hidup masa depan dengan keterampilan juga yang baik. Sekolahnya bisa ditambah dan nanti pulang akan bisa memberikan manfaat buat semuanya. Siapa yang berasal dari luar kota Tegal? Dari mana? Dari mana? Brebes! Jauh sekali, bagus ini.
Oh, dari mana? Palangkaraya. Palangkaraya Sumatera. Papua. Sulawesi. Oh. Hah? Ke Kalimantan tuh. Palangkaraya Kalimantan mana? Ayo mana sini sing ditanyain yang ini. Ayo Palangkaraya Kalimantan mana? Oh, Kalimantan mana? Oh, bener loh itu. Anaknya ya. Pinter. Ini pinter nih. Kalimantan Sumatera bukan, Pak. Sulawesi bukan, Pak. Papua bukan, Pak. Palangkaraya Kalimantan. Anak oh, pinter. Nih contoh ini. Ternyata dari Kalimantan juga ya. Ada yang dari Sumatera? Ada? Ada? Sumatera? Dari mana? Oh. Dari mana? Lampung! Oh ya, dari Lampung. Oh, ternyata jauh-jauh sampai ke sini. Oh iya ya. Baik. Nah, para santri jauh-jauh mondok ke sini pasti juga orang tua punya harapan-harapan. Maka butuh serius kalau kita ilmu agamanya cukup, pengetahuannya cukup, bisa mengikuti perkembangan, maka santri-santri juga akan menjadi anak-anak yang hebat kelak kemudian hari. Ya. Dan tadi tentu banyak masukan dari Pak Kiai yang itu penting nanti untuk bisa diteruskan aspirasinya, dan mudah-mudahan anak-anak sekolahnya, mondoknya semua berhasil. Sukses semuanya. Nah, itu aja yang ingin Pak Ganjar sampaikan. Salam untuk orang tua. Kembali lagi belajar dengan serius. Mudah-mudahan semua yang menjadi cita-citanya terkabul. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.